Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak jawab, kamu berdosa. Hati-hati loh. Jadi, saya ini sebenarnya murid pindahan. Karena pindahannya udah berapa bulan yang lalu, pas sebelum ujian semesteran. Setengah semester atau semester 1 ya. Jadi pas CSD itu karena saya sering nonton sinetron, banyak sinetron CSD. Jadi misalnya saya sering merencanakan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi sepertinya ada yang penghalang yang sangat luar biasa juga. Jadi rencana saya pas itu mencari sepasang dengan saya, yaitu teman saya. Dan saya melakukan keadilan yang susah dilakukan oleh orang lain. Tapi di situ ada cheater, ada yang ngecheat parah banget emang. Di game Point Blank saya jadi polisi dan membunuh para teroris yang jahat. Lalu itu saya sudah itu, ternyata ada satu teroris yang masuk, kata teroris sih, makanya dia masuk satu dan membasmi para polisi dengan sekejap. Saya pun kesal. Keadilan tidak bisa diganti dengan ngecheat. Jadi mungkin saya juga ngecheat juga, tapi dengan keadilan mungkin tidak apa-apa. Jadi di saat seperti itu saya ingin jadi pro gamer, mungkin tidak sempat. Saya ganti yang lain menjadi pacaran dengan seseorang yang mungkin dia teroris. Jadi rencana saya itu kadang-kadang mencurigakan, tidak bisa ditebak. Pasti ada halangan yang bikin rencana saya itu gagal. Jadi saya ini dari PR Raflesia SMP Muhammadiyah Padang Panjang, beserta Step Up Comedy yang diwakilin oleh saya yang tidak lucu, dan wajah saya juga mungkin kayak preman gang sebelah. Jadi saya ini tidak gampang bersosialisasi, tapi saya berani memetes keadilan. Keadilan saya masuk di sini itu tentang saya juga. Diri saya sendiri, membatas diri saya sendiri agar saya gampang berteman lah. Karena saya ini orangnya pemalu sebenarnya. Tapi karena saya pemalu, mungkin butuh waktu lama. Kayak pas saya SD itu, saya butuh 3 tahun untuk akrab dengan semua siswa yang ada di situ. 3 tahun. Dengan teman saya yang situ, yang selebritis sekolah, cuma butuh berapa bulan doang udah terkenal, udah apal sama teman yang situ, guru-guru juga apal, dan orang-orang kantin juga dia apal, dan jajanan-jajanan yang hilang juga apal dia. Wah, ini apa? Ini komputer, semuanya diapalin. Dan itu dia juga pintar juga, kayaknya itu dia jadi selebritis. Selebriti, princess lah, princess di sekolah SD. Jadi rencana saya itu agar tidak malu, tetap pede, dan rencana saya itu ingin sekolah tinggi dan yang lain-lainnya yang agar saya bisa memberantas keadilan. Tapi rencana saya itu keren-keren seperti itu juga ada yang berhasil saya sampai,
ada yang tidak berhasil saya capai. Tapi tenang, mungkin cheat bisa membuat rencana saya depannya jadi sukses. Jadi saya mungkin sedang memikirkan rencana kedepannya agar nilai-nilai saya tinggi seperti ini. Saya ikut komedian kontes-kontes seperti ini agar dapat nilai. Karena pas saya ulangan tahun lalu, entah siapa dukunnya, saya ketahuan pakai Google ulangannya. Jadi, waduh. Maaf guys, ada larang. Jadi pas saya dukunnya itu masuk, entah dari siapa dukunnya, tahu dia saya pakai Google. Jadi rencana saya akan membasmi dukun-dukun yang sok tahu itu, walaupun itu emang benar. Jadi banyak maaf atas tidak kelucuan komedi ini, dan tidak ada yang manfaat dari komedi ini. Dan saya akan pamit karena alarm makan saya juga sudah keluar. Keadilan juga harus makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gentry.